Saudara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto curhat dirinya kerap diejek karena berkali-kali kalah dalam Pilpres. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri reuni akbar dan juga halal bihalal bersama dengan para purnawirawan TNI di Yogyakarta. Menanggapi ejekan itu, saudara, Prabowo menjawab dirinya adalah pejuang yang dididik untuk tidak pernah menyerah hingga nafas terakhir. Pernyataan Prabowo ini pun disambut para purnawirawan yang hadir dengan tepuk tangan dan teriakan Prabowo Presiden.